Pemirsa, tim penyidik Bareskrim Polri memanggil keluarga Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat untuk dimintai keterangan terkait kematian Brigadir Yosua dalam aksi baku tembak di rumah dinas Kadiv Propam. Penyidik Bareskrim Polri memanggil keluarga Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat terkait laporan yang dilayangkan beberapa waktu yang lalu di Mabes Polri yang diwakili kuasa hukumnya. Informasi yang berhasil dihimpun, pemeriksaan ini dipimpin langsung oleh penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Suharnoko bersama 7 penyidik Bareskrim lainnya. Pemeriksaan dilakukan di lantai 2 gedung Mapolda Jambi, Jumat 22 Juli 2022 yang dimulai sejak pagi. Dalam pemeriksaan ini, keluarga Brigadir Yosua didampingi langsung oleh pengacaranya Kaharudin Simanjuntak. Sejak pagi, sejumlah awak media masih menunggu keterangan dari penyidik dan keluarga Brigadir Yosua. Pemeriksaan ini dibenarkan oleh penyidik Dirtipid Dum Polri Brigjen Agus Suharnoko. Ia mengatakan pemeriksaan penyidik memanggil 12 anggota keluarga Brigadir Yosua. Saat pukul 13.30 WIB dirinya keluar dari gedung Mapolda Jambi, dirinya belum bisa menjelaskan terkait agenda pemeriksaan. Juga dirinya belum memastikan jadwal otopsi ulang. Ini Pak, apa sih pertemuan tadi Pak? Apa sih pertemuan tadi Pak? Belum. Kami pertemuan dulu. Bukan ini Pak, bukan ini. Ini yang berapa Pak? Berapa orang tim kita dari Nampesa sih Pak? Berapa orang tim yang Nampesa sih Pak? Ada 8 ya. 8 itu siapa ya? 8 saya, ada 7 penyidik. Masih bekerja. Dari Nampesa semua Pak ya? Sampai kapan rencananya Pak? Mudah-mudahan kalau cepat selesai cepat, kalau masih lanjut kita cepat. Ya, nanti aja. Apakah ini akan berlanjut dengan penggalian kubur, Pak? Mudah-mudahan. Pak, materi kita pemeriksaan apa aja, Pak? Nanti masih jalan. Apakah terkait otopsi ulang atau gimana? Belum, masih. Emang berapa orang keluarganya? Jadwal otopsi ulang sudah diketahui, Pak? Jadwal otopsi ulang? Belum, nanti ada informasi jalan. Pak, untuk yang hari ini siapa aja, Pak, yang diperiksa, Pak? Ada 11 keluarganya. 11, termasuk siapa aja, Pak? Kedua orang tua, Pak? Ya. Termasuk Reza juga, Pak? Reza juga di. Semua diperiksa. Otopsi gimana Pak? Nanti nunggu di jalan. Oke, Pak. Nanti, iya, nanti kita kasih tahu, Kak. Jadwal otopsi ulang belum tahu, Pak. Nanti kita kasih tahu. Tapi pastinya terkait pemeriksaan ini belum dijelaskan, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Belum, belum. Masih di dalam yang penyidik. Oke. Ya, nanti kita selesai kita sampaikan. Ya. Ada pengacaranya juga kan, Pak? Ada. Pengacara lengkap. Itu perintah dari Jakarta. Tetapi ini kalau pemeriksaan hari ini berkaitan dengan otopsi ulang juga, Pak? Masih ini pemeriksaan atau apa istilahnya? Iya, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Pemeriksaan keluarga. Nanti kan bakal nanti lagi. Nanti kita lagi ya. Oke. Iya, laporan korban. Iya, laporan korban. Iya. Ya, nanti kita Dimas Sanjaya, JEK TV melaporkan.